Tak masalah datangkan Ariel Noah ke podcast yang dipandunya. Luna Maya malah keceplosan senandungkan lagu Topeng milik sang mantan hingga ucapkan hal ini. Membicarakan kisah asmara seorang Luna Maya memang seakan tak pernah ada habisnya. Apalagi jika menyangkut kisah cinta sang model di masa lalu dengan Ariel Noah. Ya, meski hubungan keduanya sudah kandas, baik Luna Maya maupun Ariel Noah banyak diharapkan publik untuk kembali menjadi pasangan kekasih. Bukan tanpa sebab, meski sempat berpisah dan menjalani hubungan dengan orang lain, nyatanya sampai saat ini keduanya masih betah menyendiri. Gara-gara hal tersebut, banyak publik yang beranggapan keduanya belum bisa move on dan masih cocok untuk balikan. Ditambah lagi, kebersamaan keduanya dulu yang begitu romantis dan saling mendukung satu sama lain masih melekat di ingatan publik. Sementara itu, baru-baru ini, melansir dari tayangan kanal YouTube TS Media, bah sesuai dengan anggapan publik yang menudingnya masih belum bisa melupakan Ariel Noah, Luna Maya kepergok menendangkan lagu sang mantan. Ya, pada kesempatan itu pula, awalnya Luna Maya, Ayu Dewi, dan Mariane Romantir tampak tengah berbincang tentang kehidupan pribadi hingga hubungan. Dan saat Ayu Dewi menjelaskan perihal hubungan seseorang dalam pacaran, Luna langsung membuat Ayu terkejut. Namun belum selesai meneruskan ucapannya, mendadak Ayu Dewi langsung berhenti tatkala Luna Maya bersandung menyanyikan lagu sang mantan kekasih. Mendengar hal tersebut, Ayu pun langsung memberitahu Mariane yang duduk di sampingnya. Dan iya, ditantang demikian, Luna Maya pun mempersilakan sang sahabat untuk mengundang Ariel Noah. Meski begitu, ucapan Luna Maya ternyata malah diragukan oleh Ayu Dewi.